masing-masing pada saat pembayaran dan pendiskusian diangkat maupun diangkat kita, kemudian optimalisasi waktu, kemudian pelayanan pelataran sertifikat atau halal sesuai protokol kesehatan yang dalam mengoperasionalkan kembali pesantren. Pada saat ini tentu saja juga proses tracing, proses penelusuran sesuai dengan mekanisme kesehatan sudah dilakukan di Kementerian Agama. Kita percayakan kepada tim medis untuk melakukan itu, dan tentu treatment untuk gedung kantor Kementerian Agama juga memang semakin ditingkatkan. Sebelumnya tentu juga sudah dilakukan work from home. Masuknya karyawan Kementerian Agama itu memang sudah dibatasi sejak awal, dan sekarang dilakukan sterilisasi.